Jan dilali-lali bisa lali, dilali pura blikli, pura tambah lawas. Acara sedekah bumi, sedekah bumi yang diisi dengan doa munajat kepada Allah Subhanahu wa taala sesaat lagi akan segera dimulai. Untuk itu dimohon kiranya untuk bisa tenang, dan kepada petugas atau siapapun yang berkewenangan untuk menenangkan kondisi, mohon untuk bersama-sama melaksanakan tugasnya supaya pelaksanaan pada siang ini bisa berjalan dengan kondusif, dengan nyaman, dengan hikmat, dengan khusyuk, dan sebagainya. Inilah suasana sedekah bumi di Ambulu, begitu menyenangkan, begitu penuh dengan rasa kekeluargaan dan kebersamaan. Sekali lagi, mohon untuk Bapak Arsan pembagian dari pemerintahan desa untuk masyarakat hendaknya dilakukan nanti, ditunda dulu sesaat karena setelah ini akan segera dimulai. Kita ingin melaksanakan acara ini supaya bisa berjalan kelayan nikmat, kelayan kondusif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilqadir fi kitabihi karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza adzara rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi la syadid. Sadaqallahul 'adzim. Wa
Allah Rasuluh Nabiul Karim wa nahnu ala dhalika minas syahidin. Salatu wassalamun daimain mutalazimain ala sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'dah. Hadirin muhtaramin, para alim, para kiai, para sepuh, para ustaz, wabil khusus al-mukarram Kiai Masyhur Mujahid dan para kiai dan tunai yang boten saged kami sebatkan asmanipun, yang kami hormati Bapak Guru Bapak Haji Sunaji Abdullahu Umrah wa Baqoah, yang kami hormati Bapak Camat Losari dan musbikannya mungkin bisa jika ada, dan yang paling khusus yang terhormat Sultan Sepuh 15 Kesepuhan Pangeran Raja Adipati Lukman Arif Zulkarnain yang lebih populer dengan Pangeran Lukman, yang alhamdulillah hadir di tengah-tengah masyarakat Desa Ambulu dalam rangka tasyakur, dalam rangka syukuran masyarakat kami Bapak Sultan. Tasyakur sedekah bumi sebagai ungkapan rasa syukur masyarakat kami, masyarakat Desa Ambulu yang telah diberikan anugerah begitu banyak. Bukan saja sekalipun namanya adalah sedekah bumi, tapi sebetulnya ini adalah sebuah rasa syukur bahwa masyarakat kita, masyarakat Desa Ambulu saat ini masih tetap dalam keadaan aman, damai, dan mudah-mudahan tetap dalam kesejahteraan yang sampai kapanpun siapapun pemimpinnya, alhamdulillah itu menjadi sebuah harapan bagi kita. Hadirin, hadirat yang kami hormati, warga masyarakat Desa Ambulu yang kami hormati, sebagai ungkapan rasa syukur bahwa masyarakat Ambulu merupakan masyarakat yang begitu hegemonis, masyarakat yang beraneka corak, masyarakat yang memiliki kultur budaya yang begitu banyak, alhamdulillah akhirnya setelah tahun kemarin mungkin tidak bisa melaksanakan acara seperti ini sebagaimana tahun-tahun sebelumnya karena satu kondisi yang begitu menasional barangkali dan juga mendunia. Inilah satu kesempatan yang harus kita sambut dengan baik. Pada akhirnya kita bisa melaksanakan kegiatan yang biasa dilakukan sebagai budaya, sebagai budaya yang menjadi salah satu ciri khas Islam Nusantara di Indonesia. Hadirin hadirat, untuk mempersingkat waktu karena kondisinya memang seperti ini, marilah kita ikuti acara demi acara rangkaian peringatan atau pelaksanaan tasyakur sedekah bumi dengan rangkaian mata acara. Yang pertama nanti adalah pembukaan mukadimah, kemudian disambut dengan sambutan dari pemerintahan Desa Ambulu, disusul sambutan dari pihak kecamatan Losari, dan sebagai prakata atau mungkin beberapa kalimat yang nanti akan disampaikan dari kesultanan, dan akhirnya sebagai acara inti nanti adalah tawassul dan doa yang langsung dipimpin oleh Al-Mukarram Kyai Haji Masyhur. Sebagai pembuka, marilah kita sama-sama membuka acara yang mudah-mudahan diberkahi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala dengan membaca doa kita. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin shalihah wa ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam bi haqqil Fatihah wa sirr al-Fatihah wa bi asrari huruf Fatihah warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Engkau mati untuk melihatkan timbun pangeran raja Adipati Anglupan Jotehu, yang saya hormati Pak Camat, alhamdulillah bisa datang, yang saya hormati Kiai Masyhur, yang saya hormati para sepuh Bapak dan Ibu, yang alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa berkumpul bersilaturahmi berdoa bersama di Balai Desa Ambulu yang kita cintai. Alhamdulillah pada siang hari ini
kita bisa melaksanakan kembali tradisi desa Sedekah Bumi, yang mudah-mudahan acara ini sampai selesai tidak ada hambatan yang berarti. Alhamdulillah pula kita sampaikan ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada hari ini kita kedatangan tamu Gusti Sinuhun Sultan Kesepuhan. Beliau dengan kesibukannya bisa menyempatkan hadir di tengah keluarga besar warga Desa Ambulu, bahwa ini sesuatu yang sebetulnya kita sudah tunggu-tunggu. Tahun kemarin kebetulan beliau pun ingin hadir, tapi karena ada bencana COVID-19 sehingga baru tahun sekarang bisa hadir di tengah-tengah kita semua. Bapak dan Ibu yang saya cintai dan saya banggakan, acara Sedekah Bumi sebetulnya bagi pemerintahan desa ini adalah tradisi yang harus kita lestarikan. Bagaimanapun ini adalah salah satu wujud puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rezeki tak terhingga turun temurun, sehingga pada tahun ini pun kita bisa selenggarakan di situasi bulan Agustus di acara sekalian 17-an. Insya Allah di samping acara siang ini, nanti malam akan dilanjutkan dengan pengajian umum yang insya Allah akan dihadiri langsung oleh Kyai Haji Muhammad Mustofa Akil Siroj. Bapak dan Ibu yang saya hormati dan saya banggakan, mari kita bersama-sama berdoa, bersyukur, dan mengikuti kegiatan ini sampai selesai. Mudah-mudahan dengan kehadiran Gusti Sinuhun Sultan Sepuh ini menjadi awal bahwa di Desa Ambulu semakin berkah, karena Sang Sultan setiap mauludan itu warga Ambulu ribuan yang selalu aktif dan rutin setiap tahun ke Cirebon. Tapi alhamdulillah tahun sekarang bisa mendatangkan langsung Sang Sultan ke Desa Ambulu. Mudah-mudahan bukan tahun ini saja Sang Sultan bisa berkenan hadir di acara kegiatan Desa Ambulu, supaya orang Ambulu tidak usah berdesak-desakan pas acara maulidan Sang Sultan. Ya, mudah-mudahan berkah ini bisa berkelanjutan. Nah, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa man wala. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Kubu Desa Ambulu, alhamdulillah hari ini saya bisa hadir bersama-sama berkumpul saudara-saudara dari Bapak Kubu langsung pada saya. Dan yang saya hormati para tokoh masyarakat, alim ulama, pejabat sipil maupun militer yang hadir pada siang hari ini. Dan yang saya hormati para kiai, ulama, dan seluruh tokoh masyarakat serta hadirin yang hadir pada acara ini. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas limpahan rahmat-Nya kita semua dapat berkumpul. Mudah-mudahan
tentunya pertemuan ini dapat membawa berkah bagi kita semuanya. Salawat serta salam tidak terlepas pada junjungan Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita mendapat syafaatnya di hari akhir nanti. Bapakku, kami haturkan terima kasih ini atas kehadirannya. Saya dapat hadir di acara yang penuh dengan rasa kekeluargaan, di mana Desa Ambulu ini merupakan daerah yang tidak terlepaskan dari sejarah histori dari Keraton Kasepuhan Cirebon, di mana dulu ada Pangeran Losari yang membuat dari kereta Singabaro itu berasal tentunya dari Losari ini. Ini merupakan suatu kebanggaan kita sebagai masyarakat Cirebon khususnya, yaitu yang berada di Losari, bahwa kereta Singabarong yang sampai saat ini masih bisa kita lihat, alhamdulillah kita menjadi kebanggaan, yaitu adalah masyarakat Cirebon khususnya. Kemudian juga acara ini merupakan wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana apabila kita bersyukur tentunya Allah akan memberikan nikmat pada kita semuanya, terus akan ditambah nikmatnya pada kita. Untuk itu kita sebagai hamba Allah, marilah terus kita bersyukur agar tentunya kita di dunia ini diberikan kehidupan ini adalah diberikan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, bahwa wujud syukur ini tentunya kita sebagai masyarakat yang mencari penghasilan dari petani, kemudian peternakan, kita jangan lupa bersedekah agar tentunya sebagai rasa syukur itu dapat diamalkan kepada manusia di sekitarnya. Karena kita sebagai peternak, petani itu jangan sampai meninggalkan zakat, agar nanti tentunya rasa syukur itu kita Allah terus berikan tambah rezeki yang sangat banyak. Itu sesuai janji Allah di dalam Al-Quran. Dan juga kita tahu bahwa negara kita ini negara yang subur dan makmur. Untuk itu marilah kita terus bersyukur agar kita semua diberikan nikmat yang sangat banyak limpahan pada daerah kita seperti itu. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, tentu acara ini dapat kita laksanakan terus-menerus ke depannya, dan insya Allah mudah-mudahan Bapak Kumu masih ngundang saya tahun depan sehingga saya dapat hadir di acara ini. Dan tentunya kita dapat terus bertemu kembali dan bersilaturahmi. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat dan walafiat. Amin. Baik, mungkin cukup sekian sambutan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hamdai wa ni'amah ribabu majidah ya Rabbana. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ulil qawli khatmi ma sabaqa nasirul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi haqqa tadhiyana bidahil alim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad salatan kunjina ya jami'il awwal wal afat salatan tunaj na biha jami'il ahwali wal afat wa taqdirana biha jami'al hajat wa tuqdiruna biha jami'is sayyiat wa tarfa'una biha indaka a'dad darajat wa tuballighuna biha aqsarayat jami'il khairat bil hayat wa ba'dal mamat. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin an-nabiyyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
Wakul ya Allah wajahul batil innal batil kana zauqa wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidu zalimina illa khasara. Ufuhu ya Syekh Abdul Qadir Jailani wa Sayyidi Syekh Ahmad Badawi wa Sayyidi Syekh Ahmad Ar-Rifai ya Qimam Qawla ya Sayyidina Syekh Muhammad Mirani wa Awliya Ibn Sa'afi Tuzan Syekh Syarif Hidayatullah Syekh Syarif Hidayatullah Hidayatullah bi barokati sahibil ijazah wal karamah mama tua, mamai Wilmi Naraga, Wilmi Sarban, Wilmi Baris, Rukem, Sa'afin Minal Amrod, Masyarakat Ambulu, Sa'afin Minal Amrod, Sa'afin Minal Amrod, Wasabih, Wabaihi Matarih, Sayyidina Muhammadin, Wabibindihi, Wabibangaliha, وَبْنَيْهِ مَسْجِدَيْنِ أَعْلَى بِالْهُدَى بَرِّجْ عَلَى الْمَكْرُوبِ وَاكْشِفْ هُمَّهُ يَا خَيْرَ مَنْ رَفَعِ بَعْدُ اللَّهِ يَا دَيَّانِ بَعْدُ اللَّهِ يَا دَيَّانِ يَا اللَّهُ الْأَعْظُمُ الْجَلِيلُ الْأَكْبَرُ وَمَحِيقْ عَلَى الْمَحْلُوقِ بِالْأَجْهَارِ وَاكْبِنَا شَرُّ كُلِّ شَرٍ بِحَوْلِكَ وَقُوَّتِكَ وَقُدْرَتِكَ الْأَكْبَرُ Ya bismillahil azimil akbar wallahu bima ta'maluna muhit wallahu bima ta'maluna muhit wallahu bima ta'maluna muhit Allahumma in ahadun arad bisu'in minal jinni wal insi wal wuhus wa ghairihim minal makhluqat min basharin aw syaitanin aw waswasin fardun nadruhum bin dikas Makhlukmu bi waswas wa aubidhum minar rijli ilar ras la fi sahri yajdar wa la fi jabali yaqlar bimi adi albi albi la hawla wa la quwata illa billahi al-aliyyil alim Allahumma baddil syamlahum Allahumma farriq jam'ahum Allahumma qlil adadahum Allahumma ij'ali da'irat alaihim Allahumma awsilil adaba ilaihim Allahumma kshif anna minal balai wal waba wal amrad wal fitan ma la yakshifu ghairu Allahumma sirif anna minal balai wal waba wal amrad wal fitan ma la yakshifu ghairu Allahumma dua anna minal balai wal waba wal amrad wal fitan ma la yakshifu ghairu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah tawqina adzaban nar rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama' takunu lana 'aidan li awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin allahumma ftah alaina hikmataka wansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam subhana rabbika rabbil zati amma yasifun wa salamun ala al-mursalina walhamdulillahi rabbil al-fatihah. Thank you.
Thank you.